dengan berbagai tempat. Kemudian TKP ada di rumah dengan tersangka yang sudah kita amankan satu orang dengan saudari TKL alias B dan merupakan sebagai owner dengan modus menjanjikan arisan online kepada korban. Kemudian pada saat jatuh tempo bahwa arisan ini dari korban tidak mendapatkan. Oleh karena itu korban melaporkan kepada Krimsus dan kami tindak lanjuti bahwa kegiatan arisan online ini telah dilaksanakan oleh tersangka kurang lebih satu tahun. Dan laporan kami terima pada tanggal 11 Januari kemarin dan kami tindak lanjuti.